kedengaran juga kompresinya kayaknya bocor. Nah ini YP1, ini original ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini, biaya dua kali juga teman-teman ya, kasihan juga sama orangnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan proyek yang kemarin tertunda sebelum lebaran ya teman-teman. Jadi ini ada F1 JTR, kita mau ganti blok teman-teman. Ini bloknya baru, original teman-teman, karena ini udah oversize-nya udah gede banget. Jadi kata orangnya pengen di standarin lagi, karena udah oversize 275 atau enggak tahu 250 ya. Jadi pengen standarin lagi katanya, karena ini motornya sering pakai jarak jauh. Kuningan Karawang teman-teman. Mas Anan yang kecolok terus, kasihan dia. Gimana bosku, mau ngucapin dulu nggak? Ya, untuk dari kami keluarga besar DNS Racing, Minal Aidin Wal Faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ini asisten kita, Tokemat Kempet. Mau salam-salam ke bos? Salam-salam buat yang di luar sana. Bekerja terus, jangan menyerah dan sabar. Semangat. Semangat. Ada Minal Aidin Wal Faidin, ada hidup aku ini. Oke, lanjut lagi bos, kita hidupin dulu motornya. Nah ini suaranya terdengar di depan teman-teman, ini udah agak berisik. Terus kedengaran juga kompresinya kayaknya bocor. Kita sekalian cek di bagian kopling, kampas dan lainnya teman-teman. Jadi kita bongkar dulu sebelah sini, kemudian kita bongkar blok koplingnya ya. Nah ini bunyinya kayak bocor ya, bocor kompresi teman-teman. Oke, nanti kita bongkar aja bagian depannya, dicek sekalian bagian tengah. Katanya sih ini udah di centerin krikasnya, udah diturun mesin katanya waktu di Karawang teman-teman, udah di center ulang sama ganti kampas kopling juga. Cuma ini masih ada bunyi berisik di bagian tengah juga, nanti kita cek aja ya, kita bongkar teman-teman. Oke, simak terus videonya. Nah oke, kita lanjut ke bloknya ya, kita review teman-teman. Ini bloknya ori toko. Ori toko ya, wade. Nah ini YP1 Yamaha Pulau Gadung. Yamaha Pulau Gadung teman-teman, ini original ya. Kita lihat di lubang-lubangnya lumayan rapi, cuma ini di bagian lubang exhaust teman-teman, di sini ada kurang rapi dikit sebelah sini. Jadi ini ada daging yang mengganjal teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, ini nanti kita halusin untuk di bagian lubang exhaustnya, bagian sini dagingnya nanti kita halusin biar agak enakan ya teman-teman. Untuk piston ori sepaket, kayak Murad sama Pipit sepaket. Ini komplit, ada pen piston, kancing clip, bearing bambunya juga ada, ring piston sama pistonnya ya. Paket komplit teman-teman.
Standar 0. Nah, ini udah tinggal pasang aja, teman-teman. Nanti kita reinin dulu bentar ya. Untuk blok lumayan rapi, tinggal dibikin aja di lubang buang sedikit. Ini cuma ngehalusin bagian daging yang kasar ya, yang nongol ini, teman-teman. Oke, simak terus videonya, nanti kita bongkar dulu mesinnya ya. Nah, ini udah selesai, teman-teman, cukup dihalusin aja ya untuk lubang eksosnya seperti ini. Ini enggak saya naikin, cuma yang mengganjal tadi di daging lubang buangnya ya, yang aluminium ini. Nah, ini cukup dihalusin aja, disamain, teman-teman, jadi enggak ngerubah tinggi ya. Oke, tinggal kita pasang aja. Nah, oke, teman-teman, jadi ini yang bocor di kompresi, ini dari drat busi ya. Nah, ini drat businya bocor, jadi kompresinya keluar ya di sini. Ini dratnya udah sok-sokan, ini harus disok ulang atau mungkin ganti head ya. Nanti saya bilang dulu ke orangnya, teman-teman, untuk blok rumah kopling. Ini karetnya kena, karet kopling kena, terus kampas. Ini sih katanya diganti kemarin tuh kampas koplingnya baru. Cuma di sini pas kita buka kampasnya udah kayak gini lagi ya. Jadi ini habis pinggir giginya. Ini habis, sama ini juga udah kena ya. Kampas mungkin ganti lagi sama karet.
Untuk yang lainnya ini seal perseneleng sama seal gear bocor, teman-teman. Gasnya juga kena, teman-teman. A few moments later. Nah, ini teman-teman, jadi kita udah bongkar. Dan ini jadi kita bongkar semua ya, teman-teman. Dan kita lihat di sini krikasnya. Tadi ada spelengnya ke atas ke bawah, teman-teman. Jadi si lahar krikasnya itu kena, teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini oblak. Nah, ini geol banget, teman-teman, ini parah. Ini pasti gater parah, teman-teman, kalau kayak gini krikasnya ya. Geolnya cukup parah, teman-teman. Dan ini saya prediksi dari lahernya, teman-teman. Makanya saya belah semua ya mesinnya. Ini lahernya yang kena, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, ini udah kita bongkar semua ya mesinnya. Jadi kita turunkan semua mesinnya di overhaul karena bagian krikasnya ngegol, teman-teman. Seperti yang tadi udah saya bahas ya. Nah, jadi untuk blok ini tinggal pasang aja. Cuma saya mau ganti dulu lah krikasnya karena ini katanya ini baru, teman-teman. Tapi ini udah geol lagi, teman-teman, udah oblak. Mungkin karena salah pemasangan atau gimana, saya kurang tahu. Katanya ini udah baru turun mesin. Baru turun mesin juga. Ininya, lahernya baru diganti. Tapi gak tahu pemasangannya mungkin salah atau gimana ya. Jadi si krikasnya itu punya speleng ke kanan kiri, ke atas ke bawah ya, teman-teman. Jadi ke pinggir dia punya speleng. Jadi karena lahar krikasnya kita lihat ini cukup lumayan parah juga, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini spelengnya cukup lumayan banyak, teman-teman, ngegolnya. Jadi terpaksa kita akan ganti lagi lahar krikasnya. Jadi yang tadinya udah diganti mungkin jadi biaya dua kali juga, teman-teman. Ya kasihan juga sama orangnya ya. Terus untuk bagian kampas kopling ini mesti diganti. Ini katanya juga baru diganti, teman-teman. Baru diganti, baru ori katanya, tapi ini udah kayak gini ya. Udah kayak gini, terus si gigi ininya udah aus, teman-teman. Ini sih kalau menurut saya ini kampas yang lama, teman-teman, enggak diganti ya. Oke, untuk yang lainnya mungkin seal krikas kita ganti lagi karena udah turun semua. Jadi sealnya pasti kita ganti semua ya, teman-teman. Nah, jadi untuk headnya itu bocor, teman-teman, jadi bekas sok-sokan ya. Nanti kita benerin lagi, atau mungkin kita kalau ada head yang bekas kita ganti headnya aja. Kemudian yang lainnya mungkin nanti kita review lagi dalam perakitan, teman-teman. Kalau udah selesainya kita review lagi ya.
Untuk kali ini mungkin videonya sampai di sini dulu teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen dan share ya teman-teman. Kalau teman-teman suka ke dalam video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan like juga share ya. Oke, ambil yang baik teman-teman, buang yang buruk. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.